Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Tambak. Siang hari ini, hari Senin tanggal 20 Januari 2020, kita sedang melaksanakan persiapan media budidaya di instalasi budidaya Laut Perigi. Ini memasuki hari yang keempat. Jadi tadi pagi sudah diberikan POC 60 ppm hari keempat. Kemudian mulai hari pertama ditebari POT, kemudian hari kedua, ketiga, keempat, pagi tadi adalah POC 60 ppm per hari ditebar pada saat pagi hari. Nah, ini perkembangan airnya. Ini nanti akan muncul kelekap naik seperti ini. Ini jangan dibuang ya. Ini adalah bahan makanan. Ini merupakan bahan organik hasil fermentasi dengan POC yang kita tebar. Ini menghasilkan semacam kelekap seperti ini. Ini tidak berbau. Ya, ini nanti akan tenggelam. Nah, di situ nanti akan sebagai media untuk tumbuhnya pakan alami, mulai biofilm, biovlog, vlog, kelekap, jasa trenik, jentik, merutu, semua tumbuh, dan airnya semuanya coklat. Ya, coklat. Kemudian di dindingnya bisa kita lihat. Nah, dindingnya di dalam itu coklat semua lapisannya. Ini sudah banyak hewan-hewan yang tumbuh seperti jentik, cacing, merutu. Sudah banyak sekali. Ini kita nanti lanjutkan sampai hari yang ke-14 baru kita tebar. Demikian dulu laporan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.